Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Mak Azam Channel. Kali ini Mak Azam akan memasak cak kangkung baby cumi kering yang simple dan praktis. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video dari Mak Azam. Bahan-bahannya yaitu kangkung yang sudah dicuci bersih, baby cumi kering, cabai merah, bawang putih, dan satu buah tomat. Bahan yang sudah kita siapkan tadi kita iris. Pertama yaitu kita iris bawang putih. Iris dulu bawang putihnya. Selanjutnya yaitu kita iris bawang merahnya satu persatu. Kemudian kita iris cabenya, terserah sesuai selera kita mau tipis atau tebal potongannya. Selanjutnya iris tomatnya, dibelah-belah dulu baru diiris menjadi potongan terkecil. Terakhir yaitu kita potong kecil baby cumi keringnya. Semua bahan sudah dicuci bersih tadi ya. Ini bahan-bahannya. Panaskan minyak goreng, kemudian masukkan baby cumi keringnya. Kita langsung sampai garing. Jangan lupa sambil mengoseng, sambil kita aduk-aduk. Kemudian sisihkan baby cumi keringnya di pinggir wajan, masukkan bawang merah dan bawang putihnya, kita goreng juga. Kita aduk-aduk terus. Sampai bau bawang atau aroma bawang itu tercium agak harum. Baru kita gabungkan baby cumi keringnya tadi dengan bawang putih dan bawang merahnya tadi. Kita aduk-aduk terus. Selanjutnya masukkan cabai merah, tomat, semua bumbunya tadi termasuk garam halus dan penyedap rasa. Penyedap rasa ini sesuai selera kita masing-masing. Setelah bumbunya sudah tercampur rata, kita masukkan kangkung yang sudah kita cuci bersih tadi. Masukkan sedikit demi sedikit biar enggak ada yang terjatuh. Kemudian kita aduk perlahan-lahan. Kita pelan-pelan saja mengaduknya biar tidak tumpah. Kita aduk sampai merata bumbu dan kangkungnya tercampur. Aduk terus kangkungnya biar tetap masih hijau. Nah, setelah beberapa menit kangkungnya pun sudah masak. Jangan lupa rasanya dicoba dulu, pas atau tidaknya sesuai selera kita ya. Setelah matang kita angkat dan kita pindahkan ke wadahnya. Tara, cak aku baby cumi Mak Azam sudah masak. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.